Untuk memberi rasa nyaman warga selama bulan Ramadan, Satuan Polisi Pamung Praja menggelar razia di sejumlah lokalisasi dan rumah kos di kawasan Wayangan. Hasilnya petugas berhasil menjaring 5 PSK yang sedang menunggu pria hidung belang. Petugas Satpol PP Probolinggo langsung menyisir kawasan Remang-Remang di bantalan rel kereta api Kebonsari Wetan Mayangan Senin malam. Di lokasi ini petugas berhasil menjaring 5 PSK dengan tarif murah sedang menunggu pria hidung belang. Tak hanya para PSK, pria hidung belang langsung berlarian menghindari kejaran saat petugas datang. Selain di tempat mangkal PSK, petugas juga melanjutkan razia di sejumlah kamar kos di sekitar lokasi. Dalam razia ini petugas mengamankan pasangan muda-mudi yang diduga berbuat asusila. Razia ini digelar untuk memberi rasa aman dan nyaman pada para warga selama melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dalam rangka menjaga untuk umat Islam untuk melakukan ibadah puasa dengan aman dan tertib. Tadi sasarannya di mana? Sasaran kita di Alun-Alun, Taman Maramis, terus di stadion kita amankan puluhan pasangan. Sementara mereka yang terjaring langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk mendapat pembinaan lebih lanjut. Irsya Priyongko, Probolinggo. Ayo.